Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyatakan para ulama memiliki peran yang sangat besar dalam menangani dan menanggulangi permasalahan COVID-19 yang sedang melanda Aceh. Saya yakin para ulama di Aceh sudah paham betul apa yang harus dilakukan, kata Nova saat membuka muzakarah ulama karismatik Aceh dalam rangka penanganan COVID-19 di Hotel Grand Nangro, Rabu 26 Agustus 2020. Muzakarah tersebut mengangkat tema melindungi umat dari penyakit COVID-19 dengan pemahaman ilmu agama serta ilmu kesehatan. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari, dari tanggal 26 sampai dengan 28 Agustus 2020. Nova mengatakan kedisiplinan masyarakat masih rendah dalam mematuhi protokol kesehatan. Banyak masyarakat beranggapan bahwa COVID-19 seolah-olah hanya sebuah rekayasa. Akibatnya, banyak masyarakat Aceh nyaris tidak peduli, bahkan apatis dengan imbauan-imbauan pemerintah. Melalui muzakarah tersebut, Nova berharap keberadaan ulama sebagai warasatul anbiya dapat menjawab dan menyelesaikan berbagai persoalan yang ada dalam masyarakat, terutama permasalahan COVID-19 yang sedang melanda saat ini. Kata Nova, peran para ulama di Aceh dapat menjadi salah satu strategi yang efektif untuk menekan angka kasus COVID-19. Menurutnya, ulama merupakan kearifan lokal yang dimiliki Aceh. Petuah ulama tidak akan ditolak masyarakat, melainkan akan dijaga dan dilestarikan. Nova menambahkan, anjuran MPU dan seluruh ulama lainnya di Aceh untuk membacakan kunut nazilah dalam setiap sholat rawatib yang dilakukan di masjid dan menasa selama ini merupakan salah satu contoh peran para ulama dalam membantu penanggulangan terhadap COVID-19.